Wakana Abu Umamah dan adalah Abu Umamah radhiyallahu anhu yang ibu beliau mengaibkan, menganggap aib ya, ala rajuli atas seorang laki-laki buka au akan nangisnya fil masjid di masjid di hadratin nasi di hadir banyak orang. Hadir banyak orang nangis, orang pada liatin. Walaupun nangisnya tuh ini lagi doa nangis. Hadir banyak orang itu beliau menganggap aib. Lagi zikir nangis sendiri dilihatin sama banyak orang. Kecuali rame-rame nangis lah, kayak lagi ya. Ini jadwal sendiri. Wakana Maimun ibnu Mahrona adalah Maimun bin Mahron rahimahullah ta'ala yaqul, beliau pernah berkata alamatun alaniyatun bihoi salirotin ya, kondisi terang-terangan ya, dengan berbeda dengan selain kondisi ya, dengan berbeda kondisi rahasia. Jadi terang-terangannya bagus, rahasianya jelek gitu. Itu misokanifin seperti jamban WC. Kalau bahasa dulu jambannya cebluk maknya seperti WC. Min khaliji dari luarnya bagus, wa min dakhilihi annaknu wal khamasu, dari dalamnya bentuk sama kotor. WC kan begitu, WC zaman sekarang luarnya cakep, dalamnya bau. Nah, orang yang ya, kondisi terang-terangannya bagus, casingnya bagus, tapi dalamnya jelek kayak gini. Jadi kalau di kamar sendiri jelek banget perbuatannya, berbuat yang haram, ngelihat yang haram, berbuat yang haram. Kalau di luar, wah bingung. Bajunya cakep, sifatnya bagus. Tapi kalau di rumah, di kamar sendiri jorok perbuatannya. Itu orang seperti jamban. Kalau kita kayak begitu, kita kayak jamban. Aku sudah bagus. Astagfirullahaladzim. Kita jangan begitu. Alhamdulillah kita gak begitu ya. Amin. Wa kana Yahya bin Mu'adz, anna Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala yaqulu wa berkata man arada, siapa saja yang ingin ayyahudahu nasu di anggap dihitung oleh manusia minas sholihin, termasuk orang soleh, bil qauli, dengan ucapan faqat saja, pengen dianggap orang soleh tapi dari ucapannya doang, duna muwafaqatihim fil amal, tidak sesuai mereka dalam amalnya. Pengen dianggap soleh tuh, padahal omongannya doang, perbuatannya kagak soleh. Pengen dianggap soleh dia. Fakwa kaman dakhala walimatan mulki liqaumin khasina bi ghairi iznin. Dia itu seperti orang masuk ke pesta perkawinan suatu kerajaan bagi kaum yang khusus dengan tanpa izin. Pesta perkawinan khusus orang para undangan raja-raja, dia kagak diundang, masuk yang diri. Begitu imamnya. Berarti apa? Tamu tanpa diundang. Wa man iktafa bil qawli, siapa yang merasa cukup dengan ucapan, dunal amali, tidak dengan amal, ngomongnya doang bagus, amalnya jelek, jazakumullahu bil wa'di dunal athai wa qubatanahu, Allah balas kepadanya dengan ya, janji tidak pemberian sebagai hukuman baginya. Jadi dijanjiin doang, nanti kamu akan diberikan nih surga. Ketika masuk akhirat kagak dikasih surga. Nilai tek. Ya Allah. Wa kana Bilal bin Sa'd, adalah Bilal bin Sa'd rahimahullahu taala yang berkata,
Iza ja'al fakir zuhda, apabila seseorang mengaku zuhud bighairi haqqin, dengan tanpa hak, tanpa hak, maksudnya enggak benar gitu, tanpa dasar yang benar. Rokosok setan, maka setan menari-nari hawa nafsu kitanya, ia dahaku alih sambil tertawa-tawa atasnya. Wayas khulbi, dan mengolok-olok dia. Dia ngaku zuhud padahal serakah banget sama dirinya. Maksudnya pelit banget ngaku zuhud tapi pelit. Jangan sampai ada tetangga kita lagi bangun masjid, lagi bangun musala, lagi bangun pesantren, lagi beli tanah. Tetangga kita tanah buat pesantren, tanah buat masjid, buat musala. Kalau bahasa Betawi mangan wae gitu. Cicing wae, jangan. Kita harus maju ke depan sebelum proposal ditawarin kepada kita. Kalau kita punya duit, jangan sampai. Makanya Abdullah ibn Umar adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yang pernah berkata, "La yajidu 'abdun, tidak akan mendapati seseorang hamba sholih al-imani, akan baik imannya, hatta ya'lama bi anna Allah ta'ala yarahu, sehingga dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala melihat dia." Masya Allah. Tidak mendapati seorang hamba jelas imannya sehingga dia tahu kalau Allah sedang melihat dia. Berarti makomnya apa? Iya, makomnya ini sudah sampai diawasi, sudah sadar dia diawasi sama Allah. Merokobah pada ini sepertinya saya kurang tepat nih. Di sini pada ya'lamu, pada enaknya bukan ya'lamu, ya malu ya. Di situ ya malu, enaknya ya malu, ya malu. Maka kalau dia udah kayak begitu, dia merasa Allah melihat dia, pada ya malu, maka fala ya'lamu, fala ya, fala ya'lam, ya'malu, fala ya'malu, maka dia tidak beramal sirran secara rahasia. Dia enggak mau ngamalin secara rahasia yang jelek-jelek. Yaftadi bihi, yang akan terbuka aib dengannya yaumul kiamat, pada hari kiamat. Ya, ini orang yang sudah diberi rasa Allah melihat dia, dia gak bakal melakukan hal yang jelek dalam kondisi rahasia. Sendiri di rumah, gak ada orang lihat, dia gak bakalan berani berbuat maksud. Karena dia melihat, dia tahu Allah melihat dia. Jadi kalau kita sendiri masih ketak-ketak melihat yang haram, berarti apa, kita belum merasa Allah ini. Wakana Malik bin Dinar, adalah Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, yang beliau berkata, "Lau alimtum, jikalau kamu tahu, ma ughlikum." Ini juga punya saya sedikit ini, sedikit apa, bukan sedikit ini, susah pahaminya. Tapi setelah saya baca-baca pahami, ada yang kebuang, ma'ugliku babi, gitu ya. Ya gitu. Ini sini ma'ugliku bi aja. Ini enggak masuk. Ugliku kan kunci, biasanya kunci itu pintu. Ma'ugliku babi. Ini setelah saya perhatiin, saya enggak lihat, ini ternyata benar kurangin pintu ini. Jikalau kamu mengetahui sebab apa aku mengunci pintuku atasnya, dunakum, tidak kamu,
Aku mengunci pintu atas setiap kamu tidak. Kalau kamu tahu itu sebabnya apa, madasa ahadun minkum haulahu. Niscaya salah seorang di antara kamu enggak duduk di sekitarnya, di sekitar pintu. Kuntum kamu katakan pada Syabal Asyafani, wa hadza min babil hatmi lana wa ittihamu lahu radhiyallahu anhu. Ini kata beliau di antara bab, termasuk bab menghancurkan nafsu dan mencurigai nafsu. Artinya kita disuruh ya hancurkan nafsu kita dan curigai, jangan percaya sama nafsu. Wallahu a'lam bishawab.